masih di sini. Ya jelas masih di sini, ongkosnya ibu masih kurang. Nanti aja mas. Ibu. Aduh. Mas tolong bantu melahirkan ya, kasihan ibu itu sendiri. Dia butuh dipegang dan butuh disupport. Melahirkan? Iya. Aduh bu, saya gak berani bantu orang ngelahirin beneran sumpah. Tolong mas dibantu. Tuh kan. Ayo mas. Saya telepon teman saya dulu ya. Yaudah. Saya tunggu, jangan pakai lama ya, Mas. Iya, 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 iya. Asna. Lu di mana? Asna. Lu ada kejutan apa buat gue? Ada dong. Langsung aja kita masuk ya. Ayo. Rumah siapa nih? Udah masuk aja, enggak usah banyak tanya. Kasih tau dulu di rumah siapa dan kejutannya apa, gue gak mau masuk ah. Jadi gini, ibu yang punya rumah ini lagi mau melahirkan dan kita harus bantu proses melahirkannya. Kejutan kan? Tempatnya sini ya mbak? Iya udah berhenti di sini aja. Ah, lu akhirnya datang juga. Ayo buran. Tapi bajunya rusak dan kotor. Gimana biar saya cuci aja ya? Coba kulit. Lu apain aja sini baju bisa sampai rusak kotor kayak gini? Aduh, maaf mas. Ini gara-gara tukang ojek ini nih. Jalannya pakai ngebut-ngebut. Yaudah. Ini baju lu urusin. Gua mau bikin laporan, sekalian gua mau ngecek-ngecek yang lain. Oke? Okay? Iya. Mbak! Kok saya yang disalahin? Kan yang megang baju kan mbak, bukan saya. Nih, gara-gara lo. Lo harus ganti rugi. Nih baju kan, nih baju mahal. Jangan kemana-mana, tunggu sini. Iya. Seberuntung-beruntungnya aku, akhirnya jatuh juga. Hari ini mungkin aku harus bayar ganti rugi kerusakan baju. Mas Ojek, nih. Iya, Mbak. Ongkos and tipsnya, 50.000. Duh, saya nggak jadi ganti rugi baju, Mbak. Nah, nggak usah. Nih, saya tambahin lagi, 50.000. Nah. Hah? 50.000 lagi? Iya, ternyata itu baju buat adegan tabrak lari. Jadi harus rusak dan kotor, ya. Makasih ya, Mas, ya. Alhamdulillah. Semoga keberuntunganku membawa penumpang pertama ini diikuti oleh keberuntungan-keberuntungan yang lain. Menjadi driver OKCek dan selalu bertemu dengan orang-orang yang berlainan setiap hari memungkinkan aku untuk selalu mendapat keberuntungan. Mbak, Mas, tolong dipegangin tangannya ya. Aduh. Ini suaranya kemana sih? Suaminya kemana nih? Keluar kota mas, udah gak usah banyak nanya. Sakit nih. Aduh. Ya ampun, ranjangnya rusak. Bu. Udah, biarin aja, sakit. Iya. Bu, sabar ya. Ikutin saya, Bu. Tarik nafas, buang. Gak bisa, men. Bu, dengerin saya aja, Bu ya. Ibu tarik nafasnya. Buang, tarik. Dengerin saya aja ya. Tarik, buang. Tenang ya, Bu ya. Ibu yang sabar ya. Mudah-mudahan anaknya cantik dan ganteng kayak Mas dan Mbaknya. Ya. Amin. Ayo, Bu. Sedikit lagi, Bu. Ya. Tuh. Tapi dia sedih mukanya, ngeliat channel sih. Ah, tuh ada yang ketawa. Iya, karena liat gue. Cek. Mbak, ini namanya siapa? Namanya Sena. Sena? Sena itu singkatan dari Seno sama Asna? Ih, lucu banget, Mbak.
Selamat malam. 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 Gimana mul hari ini, mul? Gimana? Cerita dong, cerita. Kalian mau tak ceritain penumpangku dari 1 sampai 10? Lama kayaknya ya. Gak usah deh. Tapi tenang, bisa tak persingkat kok. Gimana? Aku tuh selalu beruntung. Soalnya aku tuh... Papi! Anu, guys. Hmm? Ini istriku. Oh. Halo. Halo, Mbak. Sebut aja Mawar. Halo, Mawar. Awas ya, kalau kalian itu gangguin suami aku. Gak boleh. Selama Mbak masih menggenggam cinta yang lama, Mbak tidak akan mendapatkan cinta yang baru. Cowok yang baik akan menjauh dari Mbak karena Mbak masih meratapi cinta yang lama. Ya ampun, Mas. Saya nggak nyangka. Terima kasih ya, Mas. Nah, makanya mulai sekarang gue udah putusin nih. Kalau kerja, udah profesional aja. Angkut, anter, bayar, beres. Mas ojek ini udah PHP-in saya. PHP? Saya seneng Mbak suka sama saya. Hah? Mas mau pacaran? Aduh, iya Bunda, ini bisa jadi nih dia pacaran. Aku takut kalau Mas Mul tuh beneran ngapa-ngapain di sana. Padahal dulu ya Mas, waktu Mas Mul kerja di Qatar, aku sama dia itu bahagia banget. Ya terus ngapain? Buktinya sekarang dia selingkuh.